Yang itu warnanya orange tuan. Orange tuh ya, itu yang kecil itu. Cakep itu juga main jarang, cuman harganya sama sih 800 ribuan. Itu frosty berapa? Itu 2,5. Oh, beda jauh harganya. Beda jauh. Berapa nih nih? Itu kayaknya 5 jutaan deh matanya. Bisa 5 juta? Iya, karena kan jarang ada juga. Ini cuma dapat satu tuh. Oh. Ini hamster mini. Hamster mini makan kanibal enggak? Enggak om, kita punya bukan yang Campbell. Yang Campbell itu yang di pinggir jalan, yang Bango, yang 15.000, 20.000-an itu makan anak. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, kembali bersama Bob Isan, YouTuber paling keren Nusantara. Untuk channel YouTube Dunia Anjing kita, playlist Dunia Satwa kita. Kita masih berada di tempatnya Wilson, PV Pet Shop. Kita pengen cek animal. Ya kan, ada piaraan, nggak cuma anjing, kucing, reptil, ternyata ada small animal, tikus-tikusan, kelinci-kelincian. Ya ini ferret, ini ferret. Iya, ferret. Berapaan? Ferret ini sebentar. Saya bisa nanya papa dulu nih. Nah, nanti lupa saya kalau ferret. Ini dulu aja ya? Dulu. Oke. Kalau kelinci ada beberapa tipe juga om kita nih. Ada yang frosty, ada yang broken. Namanya ini broken. Itu broken? Iya, nama warnanya broken. 800 ribu? Iya, 800 ribuan, itu sama itu. Kalau ini frosty nih om, sorry. Bukan yang ini dua ya. Ini tengah. Itu frosty berapa? Itu 2,5 om. Oh, beda jauh harganya? Beda jauh. Karena lebih jarang ada om. Oh, ini juga frosty bukan? Bukan, ini sable. Sable berapa? Ini piharaan kita om. Oh, piharaan. Mau dibreeding. Mau buat ternak? Iya, hampir sama sama frosty, mungkin di bawahnya dikit ya. Oh, jadi kelinci itu berdasarkan itu ya? Tipenya, warna. Tipe warna bener om. Ini warna tipe apa? Holland? Frosty. Iya, dia tipe Holland Rup om. Holland? Jenisnya Holland Rup. Jenisnya? Holland Rup, warnanya frosty. Frosty. Dia juga jinak om, kalau kelinci yang biasa-biasa gitu kan kita pegang suka nggak mau kan, suka lari gitu, suka nendang kadang. Ini nggak, dia malah pada kepo tuh. Ini umurnya bisa tahan berapa lama ya? Lama om, 10 tahunan. Kelinci bisa 10 tahun? Iya, asal dengan suplementasi yang cukup gitu om, jangan kasih makan sayuran dia. Oh nggak boleh sayuran? Iya, dia pakai Timothy Hay atau orchard grass. Iya, makanannya ini ya. Pas kecil makan alfalfa dia. Ini? Iya benar om. Oh beda-beda rumput ya? Beda-beda fungsi om. Pas dewasa jangan pakai alfalfa, mesti yang Western Timothy atau yang orchard. Oh ini ya. Iya. Ada oat hay. Ada oat juga om. Itu ada pelletnya juga, itu pada makan pellet. Iya pellet. Di sini kita pakai Vitamix, kalau mau pakai yang bagus pakai Oxbow. Oxbow sama kayak haynya. Vitamix ada juga, ada haynya. Jadi ada makanan pellet, ada itunya ya. Ada rumputnya, benar. Rumputnya ya. Sebagai sumber seratnya. Ini coklat apa ancang. Ini? Ini nama warnanya tortoise, sama 800 ribuan juga. 800 ribuan tortoise. Iya, ini tortoise. Yang ini kalau nggak salah chestnut namanya. Yang itu broken, sama ini broken tortoise. Juga ya, itu ya. Ini broken tuh. Jadi jinaknya gede segini, Sen? Belum, nanti gede lagi dia. Dia sekitar 2 kalinya lagi lah. Dua. Tapi nggak terlalu gede dibanding kelinci kampung, gitu kan gede-gede, om. Iya. Dia kecil lah termasuknya. Lucu ya, dia punya apa telinganya turun gitu ya. Bisa jinak kok ini, bisa sampai kayak anjing. Bisa sebenernya. Dipanggil gitu? Bisa, bisa. Jadi bisa kayak anjing. Tapi nggak cepat, nggak cepat ya. Kalau anjing kan cepat tuh. Berapa? Paling seminggu dua minggu. Ntar kan? Dia nggak. Oh, tapi dia kenal pemilik ntar. Bisa, bisa kenal pemilik. Ya. Bisa bonding juga dia sama kita. Ini sama. Yang itu warnanya orange tuan. Orange tuh ya, itu yang kecil itu. Cakep itu juga main jarang. Cuman harganya sama sih, 800 ribuan. Ini orange atau orange? Itu chestnut tuh. Chestnut juga. Ya, chestnut semua tiga tuh. Ada empat sorry. Lucu ya. Itu kelinci. Nah, lalu ini nih. Ini Guinea pig om. Marmut. Marmut, marmut Amerika ini, bukan yang lokal sama. Cuman, kok ada user-usernya di kepala? Ini tipenya American White Crested om. White Crested? Iya, tapi dia nggak terlalu jinak karena kita nggak pengen pegang. Oh, tapi cepat juga nyenak ya om. Ini, itu iya. Anaknya tuh? Anaknya om. Anaknya juga berapaan? 2,5 om. 2 juta seekor ya? Iya, karena ini, indukannya import om. Tikus. Enggak, ini hamster, dia habis berantem jadi kita pisahin. Oh, nggak berantem ya main ini ya? Enggak om. Oh, ini anaknya umur berapa? Udah siap jual? Udah siap sih, ini udah sebulan setengah. Oh, nanti gedenya kayak begini nih? Kayak gitu aja. Ya, dua kali lipat ya. Cuman karena ada pitaknya di kepala, jadi mahal ya? Yang biasa juga American doang lumayan. American doang tuh 1 juta, 1,5. Oh. Tetap, kayaknya kita belum ada deh yang American biasa. Semua rata-rata itunya punya user-user di kepalanya itu. Yang lain mana gini pick-nya? Ini di bawah? Yang ini nih, om. Oh, bukan. Ini? Iya. Ini anakannya putih-putih gini? Ini yang tipe apa? Yang putih itu yang biasa sih sama American juga. 2 juta American setengah ada tuh harganya tuh. 2,5 ada. Ini 3 juta nih, om. Yang kayak warnanya kayak kentang tuh. Oh. Kita ada 2 tuh. Kayak kamu ngumpet. Cicit. Itu warna favorit deh, om.
Nah, ini nih warna kentang ini nih. Iya, kentang sama yang coklat paling laku. Ini 2,5. Itu yang kentang 3 juta, oh, 3 yang juta. Coklat yang 2,5. Putih? Putih 2,5 juga. 2,5. Iya. Yang coklat tua ini 2,5. Heeh. 2,5 juta ya. Iya. Oh ya begini nih. Dia kayak kelinci umurnya panjang juga. Panjang-panjang, tapi dia butuh vitamin C. Jadi kita butuh kasih tambahan. Oh, dia makan vitamin C. Iya, dia butuh vitamin C bukan makan lagi, Om. Dia dari paprika sama tomat bisa, Om. Oh, gitu. Ini nih. Ini yang Peruvian bilangnya, Om. Oh. Ada yang biasa banget ada kayak dia nih, kayak yang American tadi, Om. Cuman monyong banget, beda deh, enggak tahu cakep. Berapa? Itu biasa buat makan ular itu goban-gobanan nah, gitu. Kayak gini. Kalau ini kita jual di sini gopean. 500 ribuan ya. Tapi ini lokal ya. Lokal. Tipe lokal ya. Iya. Ini sama lagi, itu lagi beranak itu lokal oh, juga. Ini baru punya anak nih. Iya. Baru punya anak. Oh, itu. Dia rontok dulu ya, dia nyusuin ya? Nyusuin Om. Biasa anaknya cuma 2, 3, kadang 5 sih di sini. Tapi sering beranak ya? Lumayan sih Om. Ini warna kayak cincilan ya? Iya, ini namanya warna cincilan Om. Hah? Warna cincilan ya? Ya, tapi gini pik ya, ini lucu banget ini. Hah? Yang itu cakep tuh, yang ada putihnya tuh. Iya tuh, lucu banget. Berapa nih? Itu kayaknya 5 jutaan deh Om atau ya. Bisa 5 juta? Iya, karena kan jarang ada juga, ini cuma dapat satu tuh. Oh. Yang garasi-garasi bagus itu biasanya cepat aku tuh di post, dia pas udah gede, mama saya posting langsung aku biasanya iya biasa posting di Instagram? Mama kadang posting Instagram, karena cuma satu WA aja ada yang langsung bui Om oh gitu cepat akunya apa nama itunya, Instagram? Mama PV Pet Shop PV Pet Shop? Iya ini indukan nih, biang? Ini lagi hamil tuh Om, dia gede tuh oh, itunya, sampingnya itu. Kan iya ini udah deket, paling seminggu dua minggu udah pak anak ini Om oh gitu anaknya bisa dijual umur berapa? Sebenarnya sebulan setengah udah bisa udah mandiri Om, cuman idealnya 2 bulanan. Yang tadi itu yang 1,5 bulan kita udah jual si orang ambil 2 mingguan lagi baru diambil gitu Om. Cuma bisa di booking atau bisa langsung bayar nggak masalah. Kalau hamster hamsteran berapa nih? 60 ribu. Ini Roborowski ya 60 ribuan. Hamster tuh. Ini hamster Syrian 50 ribu. Ini hamster mini makan kanibal kok. Enggak Om, kita punya bukan yang Campbell itu yang di pinggir jalan, yang Bango, yang 15 ribu, 20 ribuan itu makan anak. Oh gitu. Jadi mesti emaknya doang sama anaknya. Kalau ini sepasang bapak sama emak, beranak, nggak kadang emaknya lagi makan, bapaknya ngelonin gitu Om. Oh gitu. Dijagain anaknya. Oh, tipenya beda ya? Beda-beda. Jadi nggak semua hamster makan kanibal ya? Enggak, kecuali kita liatin ya. Waktu di beranak kita liatin, kita pegang-pegang, anaknya baru dimakan sama dia. Ini kayak gini nih. Ini apa ini, tipe apa? Sama, itu winter juga Om. Cuman beda, dia nggak boleh gabungin karena beda koloni. Oh. Beda bau, nanti berantem yang kecil kalah. Dia ada koloni-koloni. Iya. Jadi kalau mau beli mesti yang dari koloni satu sama. Kandang. Iya. Jangan yang beda-beda ya. Berantem. Nah ini perlengkapannya apa ya kalau mau piara guinea pig? Nah, guinea pig. Oh guinea pig. Guinea pig cuman butuh hay ya Om, hay wajib. Ini ya, pakai ini kandangnya ya? Kandang bisa pakai yang... Oh sama kayak kelinci ya? Nggak, beda-beda. Dia nggak boleh ada ininya Om. Nggak boleh ada bawahnya ini. Gak kita ada satu tipe lagi yang begini juga, oh, cuman boleh. Ya alasnya nggak pakai itu, nggak pakai tray. Kali ya? Cabut bener Om. Langsung ke serbuk kalau dia, serbuk atau utara. Ini nggak boleh? Nggak bisa juga, takut jepit. Oh, kalau guinea pig mesti datar gitu? Datar, ini, bagusnya ini, datar. Ini. Ya, benar ini dia. Ini ya? Biasanya Om, ini beli untuk GT. Ini mulai dari? 315-an lah udah oke buat 2 ekor ini Om. Tapi yang bawah lebih gede ya? Lebih gede, lebih enak. Jadi bawahnya mesti rata begini, iya. Lalu dikasih hay. Bukan, kalau untuk alas dia bisa pakai wood pellet atau pakai serbuk kayu. Serbuk kayu boleh. Iya. Yang penting sering dibersihin aja. Oh, oke. Okay. Tapi kalau nggak pakai, kalau nggak pakai kan jadi ini banyak, pupnya banyak. Pinyet skabies dia. Skabies tuh kutu dalam kulit. Iya. Juga itu. Kalau hamster mah pakai beginian ya. Hamster? Ya. Iya, yang gede-gede bagus Om. Ini banyak yang kecil juga ada yang gede-gede mana yang paling gede? Yang paling gede itu tempat belakang tuh yang tinggi Om. Oh iya ini kayak begini. Iya, jadi yang begitu. Tempat lainnya ada tempat olahraganya ya. Udah lengkap Om. Lengkap. Kalau kelinci tadi yang bisa pakai yang itu ya. Banyak juga pilihan ya. Iya kelinci pakai yang itu bagus. Ah, jadi nggak kena baunya langsung. Ada. Vitamin-vitamin sampai itunya juga ada ya. Apa lengkap namanya? Om. Pellet, vitamin, snack juga ada. Ini buat ini yang gede. Yang gede ini buat apa nih? Ini buat landak. Oh, Jip sama itu nggak pakai, marmut sama kelinci nggak pakai. Nggak pakai. Marmut nggak boleh pakai malah. Marmut pakai ini bisa cedera tulang belakang deh. Oh gitu. Iya bisa mati. Baru tahu. Jangan pakai. Jadi kalau ada yang suruh pakai itu hoax kalau pakai. Oh gitu. Iya kalau marmut nggak boleh pakai sama sih. Ini ada aksesorisnya nih mainannya, pinotable.
Ini vitamin C-nya, Om. Vitamin C-nya ini. Iya, untuk GP ini. GP ya. Karena GP kayak manusia nggak bisa bikin vitamin C, Om. Oh, gitu. Bisa dapat dari sayuran atau dari suplemen. Oh, kali ini bukan nih. Itu buat bukan. Itu buat hamster biasanya. Ini ini. Ya, ini snack-snackan yang natural. Oxbow punya. Oxbow punya. Iya, USA punya, Om. Nih banyak aksesorisnya ya. Jadi beli hewannya di sini, beli perlengkapannya juga di sini ya. Nanti alamatnya, Tokopedia-nya, nomor teleponnya, Instagram-nya ada di kotak deskripsi juga. Oke, thank you guys. Ya, thank you, Om. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk Anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading.